cara mengkonsumsinya 1-3 jam sebelum. Enggak benar nih paling enak mas, enak nih. Sap, ketemu maning, maning ketemu. Kali ini kita goyang nih bunyi kursinya. Kita kedatangan, bukan kedatangan ya, dapat paket untuk review produk. Dari kemarin tuh banyak yang tanya kan di mana di komentar, bang infoin dong bang Soloco-nya, bang Soloco apa Soloco, terus nanya om permennya dong om. Nah, ini saya udah dapat ini permen Soloco. Saya yakin ini asli karena di adikku. Lanjut guys, permen Soloco ini asli karena di bungkusnya itu tadi sudah di scan, kita barcode-nya keluar. Kalau yang asli barcode-nya bisa di scan menggunakan handphone Android zaman sekarang gampang. Terus bentuknya V nih, jadi kalau kita tekuk-tekuk gini nih, kalau yang biasa hammer atau apa kan dia kotak, ini kan V katanya ya. Cukup mahal nih permen, 60 ribuan ke atas lah untuk harga ecerannya. Kalau harga satu pak itu kan isi 12, ya mahal lah pokoknya. Sebenarnya apa sih khasiat sama efek sampingnya kan? Jadi karena kaum pria itu ya enggak ada lah. Dalam bapak. Jadi nih guys, kaum pria itu banyak dihantui masalah seksualitas atau masalah yang gitu kan, seperti disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Makanya banyak jalan menuju Roma atau banyak jalan yang ditempuh, salah satunya mengkonsumsi ini makanan bergizi atau permen Soloco. Jadi yang saya tahu mengandung ginseng, terus apa ya, ada rasa coklatnya, madu, ini katanya begitu. Terus ya apa ya? Di sini ada tulisannya natural, 100% natural sky fruit. Jadi sky fruit itu apa? Sky itu langit, fruit itu buah. Berarti buah yang jatuh dari langit kali ya. Enggak ngerti saya. Langsung aja. Jadi yang saya tahu permen ini ada kandungan tadalafilnya. Tadalafil itu adalah apa ya, obat orang yang nggak bisa gitu, alias disfungsi ereksi. Ini mengandung tadalafil itu, cuma kandungannya 30 kali lipat lebih tinggi dari dosis yang sudah dianjurkan. Makanya saya nggak nganjurkan lebih jauh penggunaan ini, ngeri ya. Makanya efek sampingnya kemungkinan bisa stroke, serangan jantung, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Itu yang saya tahu nih guys. Jadi cara mengkonsumsinya 1-3 jam sebelum bercocok tanam. Terus konsumsi setelah makan, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa konsultasi ke dokter sebelum penggunaan dosis ini ya. Gunakan dengan bijak permen Soloco ini sebelum bercocok tanam. Oke guys, langsung aja kita buka seperti apa. Langsung aja kita buka seperti apa bentuknya. Setelah kita cium, baunya coklat banget. Wah, coklat, bener-bener coklat asli. Terus teksturnya berbentuk segitiga ya. Tuh. Bau ginseng yang menyengat seperti permen Hammer atau Akio dan lain-lain tuh enggak ada. Ini lebih enak. Pokoknya coklat. Coba rasanya tak coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Ini langsung tak mut aja ya. Enak guys.
Bener, ini nggak ada rasa ginsengnya. Bener-bener coklat. Asli ini paling enak. Enggak bener, ini paling enak mas. Enak nih. Saya yakin ini ada kandungan damiananya. Jadi damiana itu seperti senyawa, sama khasiatnya seperti ginseng, yang menambah stamina pria, sehingga dalam sesi bercocok tanam pasangan akan lebih dan lebih enak. Oke guys, gitu aja reviewnya. Nanti efek sampingnya, kalau saya stroke saya bikin videonya, kalau saya serangan jantung saya bikin videonya, atau ketika saya kehilangan gangguan pendengaran atau penglihatan saya juga buat videonya. Sampai di sini jangan lupa berdoa sebelum bercocok tanam. Pakai gunting. Tetap gunakan masker, jaga jarak, hindari gerombolan. Berdua saja, jangan tiga, apalagi trisam. Nggak boleh. Oke guys, terima kasih. Apabila kata-kata saya kurang berkenan atau ada yang salah, mohon maaf karena kesalahan itu mutlak dari saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa. Ketemu maning, ketemu sab.